Hari ni buka enjin. Bunyi memang kasar. Ingatkan head block. Apa piston dia kena? Beli piston pasang, gantung dah gantung lah. Alah-alah ini barai. Ini barai bearing crankshaft pecah nampak. Sakit mak sakit. Macam-macam lah, macam-macam. Steady steady overhaul lah. Kena overhaul lah. Masuk racing semua. Masuk dulu. Sebab owner cakap dia nak cat. Masuk dulu. Nanti baru buka satu-satu. Nak kena overhaul. Buka bearing apa semua kan. Kita masuk. Buat dia ganti lah. Baik punya lah. Bawa tengok ganti kan. Buang kerak-kerak dia dulu. Yang tebal-tebal tu. Kerak kakal tu. Susah jambut tu. Tembak dulu. Tembak. Bersih, bau sedap. Nak buka kan. Tak kotor sangat kan. Oh. Okay, kita buka. Tadi dah cuci. Sekarang buka. Nak bohol. Masuk semua racing. Tapi tu lah, orang tua bawa. Berkerak bos. Mana yang pecah ni? Hari ni terang sikit kan? Ni. Satu. Dua. Nampak? Oh. Bergerak gila katanya. Pakai minyak hitam murah. Pakai minyak hitam pol lah apa dia. Cik. Mention pula lah kan. Hati-hatilah anda. Cik baik tak jam terus sama kan? Bearing dia tercabut. Eh. Tak letak kat mana-mana. Masak tu. Memang sakit lah. Sangkut bang. Ni. Ni. Yang lain-lain okey kan. Dan yang lain-lain. Okay. Sekarang sudah siap basuh. Tengok. Mana kerak? Mana? Mana kerak? Dah habis tu. Kerak semua buang. Kerak tu yang buat berat. Nampak? Hilang. Hilang. Macam mana? Tengok. Luar dalam. Luar dalam, pak. Luar dalam. Haa. Luar dalam. Tak. Ni, ni bukti. Sini. Sekejap. Sini lah, jangan sana. Tak terang lah, haa. Ni. Ni bukti yang sebelum ni kan bergerak. Aku tunjuk yang patah ni kan. Ni bukti dia. So benda ni enjin yang sama. Luar dalam. Luar dalam cantik gila. Bersih, cun-cun punya. Macam baru. Asyik tak polish je.